jalan-jalan ke Dublin untuk beli keris. Hari Senin, paling enak untuk belajar bahasa Inggris. Halo bro dan sis, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sejahtera ya. Seperti saya, alhamdulillah saya juga sejahtera. Bro dan sis, masih ingat kata-kata saya dalam the last lesson? Ya, saya sempat membicarakan tentang perbedaan dua kalimat ya. Seperti ini, Budi plays the guitar. Dengan Budi is playing the guitar. Apa kata perbedaannya? Maksud dan artinya apakah berbeda? Ya, tentunya berbeda. Juga seperti ini. I teach English. I am teaching English. Apakah artinya berbeda? Apakah maknanya juga berbeda? Bro dan sis, stay tune di sini karena saya akan menjelaskan antara simple present dan present continuous tense agar bro dan sis mengerti dan really understand about the difference about two tenses. Bro dan sis, jika suka dengan lesson ini, suka dengan channel English with TJ, silakan dong like. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah subscribe dan jangan segan-segan untuk komen di kolom komen ini, oke? Simple present and present continuous tense. Bro dan sis, hari ini saya akan mengajarkan kepada bro dan sis perbedaan antara simple present dan present continuous tense. Tentunya dua tenses ini berbeda makna dan artinya ya, walaupun sedikit sama ya. So it little bit similar but it's different, oke? Okay? Ya. Balik lagi kita seperti ngasih contoh ya. Seperti ini bro dan sis. Budi plays the guitar. Budi is playing the guitar. I teach English. I am teaching English. Dan pertanyaannya seperti ini. Does Budi play the guitar? Is Budi playing the guitar? Rita has shower every morning. Rita is having shower right now. Bro dan sis, marilah kita bandingkan dua tenses ini ya, antara simple present dan present continuous tense. Perbandingan antara simple present dan present continuous dalam kalimat berikut adalah Budi plays the guitar. Ini bermakna Budi bisa bermain gitar. Tetapi Budi tidak sedang bergitar. Ini hanya kita mengetahui bahwa Budi itu bisa bermain gitar. Tetapi perbandingan dengan kalimat Budi is playing the guitar. Artinya Budi sedang bermain gitar. Nah, Budi itu sedang bermain gitar ketika saya bicara sekarang ini. Jadi sudah tahu ya bro dan sis perbedaannya ya. Sekali lagi, Budi plays the guitar artinya Budi bisa bermain gitar. Tetapi belum tentu kan sekarang ini Budi sedang bermain gitar ya. Siapa tahu Budi sekarang ini sedang bekerja atau sedang kuliah ya. Tetapi Budi is playing the guitar itu artinya saat ini ketika saya bicara kepada bro dan sis, Budi sedang bermain gitar. Sama juga dengan kalimat I teach English. Itu artinya saya mengajar bahasa Inggris. Ya mungkin saya mengajar di YouTube channel ataupun di sekolahan ya. Bukan berarti saya sedang mengajar, bukan. Tetapi I am teaching English. Ketika saya bicara ini, saya sedang mengajar bahasa Inggris. Pertanyaan juga sama. Does Budi play the guitar? Itu artinya apakah Budi bisa bermain gitar?
Tetapi, is Budi playing the guitar? Itu artinya, apakah Budi sedang bermain gitar saat ini? Ya, sama dengan Rita has a shower every morning. Kita hanya mengatakan ya bahwa Rita itu mandi setiap pagi. Tetapi, Rita is having a shower now. Itu artinya Rita sedang mandi saat ini ketika saya bicara kepada Bro dan Sis, oke? Gimana Bro Sis dengan penjelasan saya barusan? Semoga Bro dan Sis ini mengerti ya. Jika Bro dan Sis mengerti, saya akan memberikan tes ataupun soal-soal seperti biasanya ya. Tetap saja saya akan memberikan soal atau tes kepada Bro dan Sis tentang simple present dan present continuous. Exercise. Istilah titik-titik ini dengan to be bentuk present yaitu am, is, are, atau do, don't, does, doesn't. Number one, I'm sorry, I understand. Can you repeat again, please? I'm sorry, I understand. Can you repeat again, please? Number two, what's funny? Why you laughing? What's funny? Why you laughing? Number three, it's raining now. I want to go out. It's raining now. I want to go out. Number four, where she come from? She comes from Sumatra. Where she come from? She comes from Sumatra. Number five, how much it costs to call from Australia to Bali? How much it costs to call from Australia to Bali? Hasan likes to watch movies, but he go to the cinema. Hasan likes to watch movies, but he go to the cinema. Number seven, what you do? I'm a lawyer. What you do? I'm a lawyer. Number eight, Adam, a good football player, but he very often. Adam, a good football player, but he play very often. Bagaimana Bro dan Sis? Pastinya kalian sudah bisa ya mengisi latihan barusan dari saya ya. Dan masih ada latihan lagi dari saya. Bro dan Sis, coba jawab ya titik-titik ini ya, kalimat pada ini. Ya, dijawab seperti apa? Ya, jawabannya dari excuse me, do you speak English? Seperti itu ya. Dan ada satu soal lagi berdasis yang ini ya. Ya, gimana jawabannya? Ada yang bisa? Bagus ya. He is having a shower at the moment. He is
having a shower at the moment. Berarti ini present continuous tense karena ada kata at the moment, berarti saat ini. Oke, Bro Dancis, ada soal-soal lagi dari saya. Dan marilah kita belajar lagi agar Bro Dancis pandai dan master dalam membedakan kalimat simple present tense dan present continuous tense. Oke? Buatlah kalimat berikut menjadi present simple atau present continuous. Number one, she doesn't watch television very often. Number two, listen, somebody is singing. Number three, it's 7 o'clock now. I'm going home. Number four, you can turn off the television. I'm not watching it. Number five, how often she plays tennis? Number six, where is Nina? She's in the kitchen. She is cooking. Number seven, Tom doesn't like coffee. He prefers tea. Number eight, what time does your brother finish work today? Number nine, Marina always walks to go to school. Number 10, Herman doesn't usually drive very fast. Number 11, at the moment, they are having dinner. Number 12, she doesn't want to go home early. Pastinya Bro Dancis sudah mengerti ya perbedaan antara simple present dan present continuous tense ya. Pastinya dong. Kan di sini TJ menjelaskannya dengan baik dan jelas ya. Jika belum jelas, komen dong ya. Oke. Bro Dancis, tunggu lagi the next lesson ya. Saya akan mengajarkannya. Du du du. Da da da. Apa itu? Tidak. Jadi gini. The next lesson saya akan mengajarkan the letter D, yaitu pengucapan huruf D dalam bahasa Inggris seperti biasanya ya. Seperti contohnya Dodi did do some study in his bedroom. Banyak huruf D-nya ya. Oke. Okay. Bro Dancis, see you.